King Crab alias rajanya kepiting. Nah, ini kita ke Noryangjin, salah satu fish market terbesar di Korea. Di sini dijual berbagai macam seafood yang unik dan aneh-aneh. Ada monge alias nanas laut, berbagai macam fresh fish yang langsung difilet buat dijadiin sashimi. Ini gebul alias ikan yang bentuknya seperti kontit. Terus ada rumput laut segar, live octopus, dan hesam alias sea cucumber. Nah, kalau kesini kudu nyobain King Crab rajanya kepiting. Ini kita pilih yang ukurannya sedang ya, harganya cuma 1,8 juta. Nah, seafoodnya ini bawa ke restoran yang di atas, dimasak dengan additional charge. Oh ya, tadi pas beli kepiting dikasih free oyster, mungkin karena kita nggak nawar ya. Lumayan lah, oysternya itu sekitar 15 ribu won. Fresh juga dan nggak amis, cuman nggak semontok Australian oyster. Nah, ini tadi ikan yang bentuknya seperti kontit, udah diolah jadinya seperti ini. Enak juga loh ternyata, kenyal-kenyal gitu. Oh ya, tadi Oma juga minta dibeliin kerang darah yang ukurannya gede. Ternyata dagingnya nggak semanis yang kecil. Sekarang waktunya beda tuntas kepiting. Ini direbusnya lumayan lama, sekitar setengah jam. Seperti biasa, yang duluan disosor sama Oma adalah kepalanya. Terus insangnya ini mesti kita bersihin.